untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin.
Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian subuh Sabtu ini seperti biasa, yaitu dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya. Ya, kalau urutan hadis ini hadis yang ke-50. Ya, masih pada bab sabar. Ini tinggal 4 hadis lagi, hadis yang ada di bab sabar ini. Insyaallah nanti pada pertemuan yang berikutnya kita akan memasuki ya apa namanya judul yang baru ya, yaitu tentang as-sidq ya, bab tentang jujur ya. Ini hadis yang ke-50 tentang apa, sabar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته قبولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. Hadis yang ke-50 datangnya dari Ibn Abbas ya, mengenai terjemah tentang Ibn Abbas ya, sudah saya jelaskan pada hadis-hadis yang ya lalu. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha kepada keduanya ya, Abdullah bin Abbas dan bapaknya. Qala, beliau bercerita ya, qadima Uyainah bin Hisn, ketika ya datang seorang yang bernama Uyainah bin Hisn ya, fa nazala ala ibni akhihi ya. Nah, Uyainah ini saat dia datang ke Madinah, sini Madinah jelaskan ya, nazala ala ibni akhihi, beliau itu bermalam ya, istilah bahasa kita ini nginep. Nazal ini turun ini maksudnya adalah nginep di sini ya. Di mana nih Uyainah nginep? Ala bani akhihi ya, di salah seorang anak dari saudaranya. Berarti ini di rumah siapa? Keponakan ya, anak saudaranya, entah itu abang atau adiknya, ini kan keponakan.
ya itu ponakan ini gitu. Siapa namanya tuh? Ya, Al-Hurri bin Qais. Namanya nih Hurri bin Qais. Ya. Wa kana minan nafari alladziina yunnihim Umar radhiyallahu anhu. Ya. Beliau ini ya merupakan salah seorang ya yang memiliki kedekatan dengan siapa? Dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya. Berarti ini ya orang yang kenal dekat siapa itu Sayyidina Umar. Ya. Kayaknya didatang nginep nih pasti punya apa? Punya tujuan. Ya. Nah, kalau namanya dia datang ya pasti ada misi mau ngapain dia. Ya. Karena yang didatangi kebetulan orang yang dekat dengan siapa? Sayyidina Umar. Berarti ada maksud kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya. Wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Sayyidina Umar ini memang ya beliau itu suka ya ngumpulin orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi kumpulin itu sama Sayyidina Umar ya. Demen gitu ya. Ya, nah di antara yang paling dekat dari orang-orang yang mahir atau pandai dalam membaca Al-Qur'an itu siapa? Al-Hur bin Qais. Ya, namanya Hur bin Qais. Nah, dia dekat banget ya. Yang mahir dalam membaca dan hafal Al-Qur'an itu banyak, tapi yang paling dekat adalah tuh siapa? Ya, Hur bin Qais. Nah, bukan hanya sekedar ya para penghafal Al-Qur'an, para orang-orang yang ahli dalam ya Al-Qur'an, di situ dimanfaatkan pula ya oleh mereka ketika mereka dekat dengan Sayyidina Umar ya itu musyawaratihi ya digunakan untuk bermusyawarah atau memecahkan suatu apa masalah ya. Ikan sebab kalau dulu tu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ketika beliau ya selepas memberikan pengajaran atau memberikan pelajaran kepada para sahabat, ya selepas itu mereka kumpul lagi, ya memecahkan masalah-masalah yang akan apa, ya diselesaikan, ya. Nah Sayyidina apa tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun. Meskipun beliau adalah seorang nabi dan istilahnya orang nomor satu, ya, nggak pernah tuh Rasul merasa apa, ya, bisa segalanya, ya, pasti apa, selalu dimusyawarahin terhadap, ya, apa-apa yang akan dilaksanakan oleh nabi, yo, ya, ini dakwah di hari ini sasaran kita kemana nih, ya. Tanya siapa yang punya kenalan tuh di daerah sono nih yang menjadi pentolannya siapa itu ya. Kalau udah diketahui siapa yang menjadi pentolannya gampang tuh orang dakwah kan begitu ya. Tapi biasanya kalau zaman dulu kalau orang udah dengar namanya Sayyidina Umar enggak ada yang berani ya. Sayyidina Umar jangankan orang setan aja takut sama dia ya. Bayangin setan takut jadi ya istilah kata tuh syaitan dengar dehemnya Sayyidina Umar langsung lari bin-bin ya. Ya padahal berapa dehemnya doang tuh ya nggak ada orang yang ditakutin setan ya. Sayyidina Umar paling ditakutin tuh ya. Para sahabat ketika kayak gitu tuh pada mau udah serahin aja Umar kan ya. Kalau Sayyidina Umar yang ngomong udah ya. Istilahnya itu jawara-jawara yang ada di kabilah-kabilah itu semuanya apa? Tekuk lutut sama dia. Baru dengar siapa? Sayyidina Umar ya. Karena kan memang Sayyidina Umar ini ya salah satu doa yang Nabi pengen kan dulu
sebelum ya Sayyidina Umar ini masuk Islam, ada dua Umar. Ya, tuh. Nabi berdoa, Allahumma aidil Islam bi ahadi umrain, kata Nabi. Ya. Ya Allah, berikanlah Islam menjadi kuat dengan sebab perantara adanya Sayyidina Umar. Ya. Tapi yang didengar adalah Sayyidina Umar ibnul Khattab. Ya. Benar ternyata itu. Ya. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, itu ibaratnya itu jawara-jawara yang kabilah-kabilah itu ikut-ikut semua itu. Oh, ini kalau jawara bos kita masuk Islam, ya, berarti yang lain harus apa ya? Ikut masuk ke dalam Islam. Kalau enggak, bahaya bisa dipelintir lah kita. Silahkan katanya gitu. Ya, saking mereka tak takutnya kepada Sayyidina Umar, ya, bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nah, orang-orang ya yang ya dikumpulkan oleh Sayyidina Umar dari kalangan Qurra, para ahli orang dalam membaca Al-Qur'an dan juga menghafal Al-Qur'an, ya, itu dari kalangan siapa? Uhulan kanu au syubban. Ya. Baik mereka itu orang-orang yang sudah tua au syubban atau masih muda atau para pemuda. Ya, di sini dijelaskan yang namanya kuhulan kanu au syaiban au syubanan al-kuhlu alladhi jawada as-salasina. Ya. Jadi yang namanya al-kahlu itu orang tua itu, sudah masuk usia tua nih. Ya, itu apabila dia sudah mencapai usia as-salasin 30. Tua udah, yang aku masih muda pun daripada 40, yang aku muda daripada. Iya. Ya, umur boleh tua, gak apa-apa. Nah, semangat, 45. Ya, tuh. Yang aku masih muda baru 40 tahun. Nah, 40 tahun udah duit. Ya. Dijelaskan dalam kitab Dalil Fadihin Syarah Riyadhus Shalihin, yang namanya orang tua itu ma jawaza salasin, apabila dia sudah mencapai 30. Ya, ini saya yakin di atas 30 semua ya. Ya, yang ada berapa tuh, 1-2 orang yang paling dibawa ya, di bawah 30 tahun. Ya, betul. Ada yang mengatakan qala al-mubarrid, ya, yang namanya orang tua itu huwa ibnu salasa wa salasina sanatan. Ya, apabila dia sudah mencapai 33 tahun. Ya. Tadi kan 25 ya. Ya. Hah? Baik. 25 kali 2 ada ya. Ya. Tuh. Ya. Ada yang mengatakan menurut ya Tuhfatul Qadi, orang tua itu adalah khamsuna sana. Ya, apabila dia sudah mencapai usia wajar. Ya, 50 tahun, 50 tahun. Tuh, jadi kalau 50 tahun sudah setengah abad. Ya, kalau Nabi bilang patokan orang bakal menjadi benar atau enggak setelah dia umur 40 tahun. Ya, jadi orang kalau udah umur 40 tahun kelakuannya masih begitu, kesannya begitu terus. Ya, itu patokan. Ya, kalau masih di bawah 40 tahun masih ada harapan bisa berubah. Ya, tapi kalau udah 40 tahun kerjaannya masih begitu terus dan sampai tua begitu aja. Ya, karena menjadi patokan, karena patokannya adalah Nabi Muhammad. Ya, diangkat menjadi Nabi Rasul pada usia berapa? 40. Ya, karena usia 40 itu adalah ya usia yang memang benar-benar apa itu? Ya, apa istilahnya itu mapan atau mantap lah. Ya. Kalau orang umur yang dulu umur berapa? Hah? Ocat.
Mas. Oh, katanya. Berarti antum udah ya. Benar ya. Ya. Orang kan mumpun ada satu, ada dua, ada tiga. Ya. Yang ketiga itu udah 70 tahun itu bukan ketiga. Maaf ya. Laki-laki masih ganjen dan ada kayak mungkin bukan orang sini, orang Pancoran nggak ada ya, nggak orang udah Islam semuanya, Masya Allah malik ya, nggak beda ya. Nah itu ya orang-orang yang dikatakan sudah mencapai ya kategori kuhul. Apa itu kuhul tadi? Orang tuh, orang tua ya, terus au syubanan atau dia juga orang apa? Orang tua anak muda ya. Ini anak muda ini ya kurang dari 30 dah ya, berarti kalau orang itu maaf ya, bagusnya itu anak laki nikah sebelum usia 30 ya, sebelum usia berapa? 30 masih dibilang anak muda itu ya, kalau 30 dan apa perawatan itu nantinya ya. Faqala Uyainah dulu ibni akhihi ya, Uyainah berkata kepada keponakannya atau kepada anak dari saudaranya ya, ini dia baru menjelaskan nih maksud daripada apa kedatangan beliau ya. Apa kata Uyainah? Ia menaati wahai keponakanku ya, laka wajuhun inda hadzal amir ya, kamu itu ya memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan siapa? Sayyidina Umar ya, istilahnya dia lalu nih ente deket banget sama dia tuh ya. Tuh kata siapa? Kata Uyainah ya. Fasta'dzan li 'alaihi ya, fasta'dzan li ai al-wusul ilaihi, tolong ya mintain izin buat aneh ya, biar aneh bisa ketemu siapa, ketemu dia. Istilahnya nih keponakannya disuruh sama Uyainah ngomong nih sama Sayyidina Umar, kasih tahu kalau aneh pengen ketemu sama dia ya. Dia gak berani, mau sembarangan bisa dijotos sama Sayyidina Umar, masuk-masuk aja langsung ketemu ya. Betul. Nah ketika beliau ini minta tolong ya, dimintakan izin karena bermaksud ingin ketemu Sayyidina Umar ya, tuh si Al-Qur tadi langsung masuk menemui siapa? Sayyidina Umar. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, ini ada salah seorang pamanku namanya Uyainah, kenapa dia pengen banget ketemu antum ya, pengen ketemu antum ya. Tak perlu ada lagi sibuk tuh, jawaban orang sekarang ini ya, lagi sibuk katanya, lagi banyak kerjaan ya. Tapi Sayyidina Umar ya fasta'dzana ya fa'adzina lahu Umar. Nah ketika ini ya Al-Hur minta izin kepada Sayyidina Umar, maksud ketujuan daripada pamannya datang untuk menjumpai beliau, fa'adzina lahu Umar, maka Sayyidina Umar apa ya, mengizinkan kepada Uyainah tadi untuk bertemu beliau ya. Itu falamma dakhala qala ya, itu ketika dia sudah masuk ya menjumpai Sayyidina Umar. Siapa nih yang masuk? Uyainah bin Husni ya, udah masuk ke dalam ruangan Sayyidina Umar ya. Qala, beliau berkata,
ya, hiya ya benal khotob, wahai anaknya khotob, ya, manggilnya ini kurang sopan, eh anak khotob katanya, ya kan, songong berarti kan, orang pada manggil kan ya Amirul Mukminin, ya, dia manggil itu ya anak khotob, ya, berarti kan ejekan tuh, ya kan, ya, kayak orang, ya, saya punya anak. Ya, anak saya namanya contohnya namanya Nopal, dipanggil dia anaknya Bukhari. Oh. Padahal dia tahu nama saya. Ya kan? Atau dia tahu nama anak saya, cuma dipanggil dia anak Bukhari. Lain kan apa itu? Ejekan. Ya. Ibaratnya kesel gitu. Ya. Nah, dia ini ya langsung mengungkapkan istilahnya itu unek-unek ini ya. Ya, apa dia bilang? Wa wallahi ya ay ana qatta demi Allah katanya Uyaina ya ma tu'tina jazal ya kamu belum memberikan sesuatu apa-apa kepada kami sejak kamu memimpin sebagai seorang amirul mukminin, artinya sejak kamu memimpin ente belum berbuat apa-apa ya, yang ada utang tambah banyak. Asalnya tuh, ya, masalah tambah banyak, ya, tuh, apa-apa naik sejak ente mimpin nih. Kata siapa ya? Kata Uyai, Uyainah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Wala tahkumu fina bil adli, ya, dan kamu juga, ya, ketika kamu menjadi seorang, apa, amirul mukminin, kamu tidak, ya, apa itu? Berhukum secara adil, ya, nggak pernah adil gitu. Kata ini Uyainah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Nah, mendengar ucapan yang dikatakan oleh Uyainah bin Husni, faqadiba Umar radhiyallahu anhu, Umar langsung marah, ya. Sayyidina Umar bukan orang sembarangan, ini jawara, istilah bahasa kita kurang ajar loh. Ya, orang Betawi ini. Ya, orang aja lu berani belum. Lu bilang lu belum dapat apa-apa, lu belum berbuat apa-apa untuk lu. Gua enggak bisa berbuat adil sama lu sekalian, orang aja lu langsung marah sih ngomongan. Ya, Umar langsung apa? Marah. Ini bekas-bekas preman ini masih ada dulu. Ya, sisa-sisanya masih ada. Ya, itu. Hatta hamma an yuqa'a bihi. Ya, sampai-sampai itu Uyainah ini bakal ditempel sama Umar. Ya, ibarat kaca sudah dipegang lehernya. Ya, amin siapa ya? Sayyidina Umar. Tuh, orang Sayyidina Umar kalau udah marah, enggak ada yang berani ngadepin. Ya, kecuali Rasulullah. Ya. Sampai mau ditempel, kurang aja lu juga kata itu. Ya, mau ditempel oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqala lahu al-hur. Nah, ini keponakannya nih, ya, keponakan si Uyainah tadi, karena dia ada kedekatan dengan Sayyidina Umar, dia ngomong, apa kata Al-Hur? Ya Amirul Mukminin, ya, wahai Amirul Mukminin, Amir nanti pemimpin, ya, orang-orang yang beriman, presidennya lah kalau sekarang, ya, kayak Pak Jokowi di Indonesia kan, ya kan, Indonesia Pak Jokowi kan, ya, betul, bilang begitu. Ya. Inna Allah Ta'ala qala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman ya kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Khudzil 'afwa. Ya, khudzil 'afwa. Ai ya an yakhudha al-'afwa min akhlaqin nas, ya, berikanlah maaf, ya, berikanlah apa, maaf, ya, setelah kata jangan marah, ya, biarin aja di ngomong, mungkin dia kagak tahu kali, ya, jangan jauh-jauh Pak Bu. Kita kalau ketua RT kan orang ada yang nggak nemuin kita, ada nggak?
Itu ART ada enggak? Ada, apalagi bangsa sebelum turun. Ya, marah-marah, ART enggak beres nih. Ya. Orang udah pada kebagian, kok kagak katanya. Jadi kagak tahu apa itu udah janji, enggak selama ini. Ya, ada aja Pak. Orang kan kalau namanya manusia yang hatinya kotor itu, biasa yang dicari kesalahannya atau kebaikannya. Kesalahannya. Orang kebaikannya sama kambing yang dilihat kesalahannya, ya. Ya kan gitu ya. Jika kita lagi gendek sama bini kita, yang kita lihat bini kita apa? Jelekannya padahal mah, kebaikannya lebih banyak dari apa yang kita kira. Lebih marah semua diomongin sama bini kita sama laki kita. Ingat ya? Iya katanya itu. Iya, dia bilang berarti benar. Ya. Tuh. Ya, jadi aneh aja tuh. Ya, yang enggak demen ambil saya tidak om. Umat, tapi subhanallah ya, meskipun ini ya, dalam riwayat dikatakan ini yang namanya Al-Furri bin Qaisin ini masih muda sekali, tapi subhanallah kedekatannya dengan Sayyidina Umar, dia berani dengan tegas mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya innallaha ta'ala qala nabihi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pernah berkata kepada para nabinya, khudzil afwa, ya berikanlah maaf, ya tuh wa'mur bil 'urfi, dan juga apa, ya berbuatlah ma'ruf, ibarat kata itu apa, harus apa sih istilah kita itu, santuy lah, santuy kata apa, santuy ya. Ya, orang kita bilang anak muda sekarang santuy, ya, jangan apa ya, jangan kepancing, jangan emosi, tuh, ya. Wa'arid 'anil jahilin, ya, dan apa, berpalinglah, ya, daripada al jahilin, perilaku orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang blon, ya, orang-orang yang apa ya. Tolol, bahasa kerennya tolol ya, ya. Masa kerennya lagi kalau kata Habib Rizik, goblok. Ya, tuh itu sama itu tolol, loon, pendir, ya, goblok, ya, jahil merongkak yang paling parah itu. Jahil merongkak itu loon banget. Istilah katanya loon banget, jahil merongkak, ya, jahil kuadrat kan begitu, ya, tuh. Wa inna hadza minal jahilin, kata Syekh Al-Qur. Ya. Apa yang dilakukan oleh Uyainah tadi, paman saya nih, kata Syekh Al-Qur bin siapa? Al-Husni. Ya, Al-Qur bin Qais, ya. Ini merupakan suatu perbuatan jahil. Artinya mungkin dia enggak tahu. Ya. Mungkin dia tidak tahu. Ya, ya jangankan engkau, kata si Al-Hur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu ketika dianiaya, dicaci maki, dihina, ya Rasul enggak membalas, tapi justru diapain, didoain, ya doanya cakep lagi, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun, ya ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka, ya yang telah menganiaya aku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu, nggak tahu, ya kalau nggak tahu baru sih Pak, ya nggak tahu berarti kan nggak sengaja, ya tuh saking bersihnya hati Nabi Pak, orang udah menyakiti beliau dengan berbagai macam hinaan, ya nistaan, bukan saja secara ucapan tapi secara fisik juga mereka lakukan kepada Nabi. Nabi bilang apa? Dia enggak tahu. Dia bilang enggak tahu. Ya, padahal kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, 3000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan tuh udah ada. Kan mustahil. Ya, kalau mereka enggak tahu, mereka hidup di zaman Nabi. Saking-saking ya, qalbun hanin. Ya, Nabi memiliki hati yang sangat apa itu bersih,
ya, yang sangat apa sih, ya baik sekali. Orang salah dibilang bakal salah, coba Pak, kita bisa gak kayak gitu? Enggak. Ya orang lonjong aja biarin dia gak tahu gue siapa. Ya. Satu rahmat ditonjok orang lagi jalan. Lagi jalan tambah juga sampai jatuh satu rahmat. Kamu siapa bang nampol gak ini gak tahu gue siapa. Maafin aja ntar bawain apel sekilo buat yang ngobrol gue tadi. Ada gak kayak gitu? Ya. Jangankan dia pengikutnya satu rahmat pasti bakal marah. Ya. Satu rahmat itu siapa bang yang ngobrol bang? Ciri-cirinya gimana bang? Ya. Abang pernah lihat gak? Orang pernah lewat sini gak? Mungkin semua ditanyain. Iya kan? Mau ngapain? Biar ayah anak yang hadapin bang. Abang di rumah aja tenang. Tuh. Ya. Rasulullah gak demikian. Ya. Tetap. Ya. Mereka gak tahu kata Nabi itu. Gak tahu. Padahal kan mustahil. Ya gak tahu. Tuh. Ya. Nah ini. Ya. Di. Apa namanya. Diingatkan. Oleh. Ya, Hud bin Qais ketika Sayyidina Umar lagi apa? Sangat marah. Ya kan? Kemarin kita udah baca kan hadis itu sebelumnya, laisa syadidu bisur'a. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ya, bukanlah orang yang kuat, bukanlah orang yang perkasa, strong. Itu orang yang mampu mengalahkan lawannya di medan pertempuran, kata Nabi. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ya, orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang strong, kata Nabi, hakikatnya siapa? Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Dia itu mampu untuk mengendalikan nafsunya atau amarahnya saat dalam keadaan apa? Marah. Ya. Makanya kan Nabi ajarin kemarin tuh kalau kita lagi marah suruh ngapain? Baca apa ya? At-ta'awuz billah. Ya. Kita kalau lagi marah semua binatang keluar, Pak, baca itu. Ya. Lagi marah semua diabsen nama-nama binatang ya. Ya, ini binatang yang bagus-bagus yang langka yang sebutin. Ada enggak orang di dalam pondok lu ada enggak? Ada atau unta lu ada enggak? Enggak ada. Binatang-binatang yang lain tuh. Ya. Tuh. Orang kok lagi marah. Padahal kan Nabi nyuruh ketika kita fisik dan tilghadab, ya, dalam keadaan marah yang sangat, ya, apa itu? Fal yasta'iz billah. Berlindunglah kepada Allah, ya. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh. Kata Nabi, zahaba kullu man fi ma fi. Itu semua, ya, amarah, nafsu yang lagi apa, ya, berkobar dalam jiwa kita bakal apa? Bakal pergi. Ya, tuh. Bapak, kalau lagi marah sama istri bilang gitu aja, Pak, ya. Tapi mau bilang nasyur Allah. Ya. Paling istri marah emang gua setan. Belum bini tuh aku bilangnya setan rojim kan ya bini yang kinyok-nyok ngonte bapak aku bilangnya setan rojim kurang ajar lu bang kalau bikin gue setan ya gak ngerti gak ngaji ya kalau di ngaji gak ngomong gitu ibu-ibu suaminya di rumah marah pulang-pulang kerja marah aja bilang aja bang aku bilangnya bina setan rojim paling itu laki tambah apa dibilang setan lagi, mau setan bukan cowok dibilang setan aja. Jadi kalau yang nggak ngaji bu lakinya, ya. Tapi kalau yang ngaji, mah tahu bahwa ini nih, ya. Dipraktekan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul, tuh, ya. Wallahi ma jawazaha Umar, ya. Sampai Umar berkata, ya, nih. Hina talaha saat ayat itu dibacakan, ya seakan-akan ya Umar, ya berkeyakinan kayaknya ini ayat belum pernah saya dengar, ya Umar pak kalau apa-apa itu marah dia bisa tunduk dengan siapa dengan apa dengan ayat Al-Quran, ya
Contoh dulu ketika ada berita ya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Saya lupa kan langsung angkat pedang. Ya. Barang siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, ya, silakan bilang kalau Nabi Muhammad sudah meninggal. Pedang Pak diangkat, siapa yang berani? Ya, dibuyang-buyang di pedang. Siapa yang pengen lakinya istrinya jadi janda? Ya. Anaknya jadi yatim, bilang kalau Muhammad sudah meninggal. Padahal orang jazirah Arab sudah pada tahu ya kalau Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Ya. Walak marah tuh, ya. Dia tunduknya berapa? Bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Sayyidah Fatimah. Ya. Bacaannya dibilang wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tuh. Ya. Dengan ayat itu pedang jatuh aja. Ya. Nah ini sama nih. Ya, ketika si Umar lagi marah ngadepin warganya yang satu yang berani bilang dia belum dapat apa-apa ya. Ya, dan enggak bisa berbuat adil kepada rakyatnya. Si Umar langsung marah. Tapi untung di situ ada seorang anak muda yang bernama siapa tadi? Al-Hur bin Qais. Ya, yang memang beliau dekat dengan Nabi diingatkan tuh Pak. Jadi yang namanya ya tazkirah ngingetin itu ya enggak mesti kepada orang-orang yang bawah doang, orang yang atasan kita kalau salah harus diapa ya? Ingetin. Makanya jangan marah, tangkap aja orang mesti tahu juga. Ya. Ingat tuh. Ya, fazkir fa inna dzikra tanfa'ul mukmin. Ya. Ingatin karena mengingatkan sesuatu itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita kepancing emosi kita, ya. Ya namanya manusia kan bebas, ya. Biasa, ya. Mungkin ya Sayyidina Umar lagi dihadapkan dengan banyak masalah tadi kan. Ya, sehingga ada orang ngomong nih berani-beraninya ngomong kayak tadi itu. Belum bisa dapat apa-apa, belum bisa berbuat adil, ya. Tapi untung sih tadi ada, ya, seorang anak muda, Al-Hur bin Qais itu, ya. Nah, ketika dibacakan ayat tadi itu, ya, oleh Al-Hur bin Qais, Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'adil 'anil jahilin. Sayyidina Umar mengatakan, ini ayat kayaknya gue belum pernah dengarnya, ya. Kaget tuh, anak muda bisa membacakan. Kenapa? Yang bacain Qurra. Seorang penghafal Al-Qur'an. Karena kan Sayyidina Umar ngumpulin orang-orang yang penghafal Al-Qur'an atau orang-orang yang apa? Ahli dalam bidang Al-Qur'anul Karim. Oh ya. Wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Itu ayat yang tadi itu kata Al-Qur'an bin Qais. Ada Bang, di mana? Di Al-Qur'anul Karim. Tuh. Ya, boleh jadi enggak Sayyidina Umar lupa? Boleh jadi enggak? Boleh jadi. Ya, biasa. Ya kan? Dan ini suatu kekhilafan. Ya, al-insan mahallu khata' wa nisyan. Manusia kan sering salah, sering lupa. Wa ma anzani illa syaitan. Tidak ada yang menyebabkan kita lupa kecuali siapa? Setan. Ya, jadi kalau ada orang harusnya kita ngaji, bilang jangan ngaji, dilupain kita ya. Berarti orang siapa? Setan. Ya, ngaji hari Sabtu, ngaji gak? Gak, nak, ribut kayaknya gak bolehnya lagi murah. Tuh. Ya, boleh lagi umroh, tak ada di kamar saya umroh. Berarti kan dilupain tuh, ya ngelupain orang biar gak ngelakuin apa? Kebaikan. Ya, jangan ampe. Dan malam rebu nggak juga ambil kemurahan, nggak kemurahan lagi kurang sehat. Ya. Orang habis ngajar tadi di UI ada siapa yang bilang nggak sehat? Ya. Yang nggak sehat akal lu, ya tuh jangan, ya melupain orang untuk melakukan kebaikan tuh namanya siapa ya? Setan.
Ya, tuh. Bahkan Allah katakan orang kayak gitu tuh wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuh. Ya, itu adalah orang yang paling zalim ketika dia mencegah atau menghalangi orang lain untuk ngapain? Ya, berada di rumah Allah yaitu masjid untuk ngapain? Melakukan kebaikan-kebaikan. Itu orang yang paling zalim. Ngapain lo ngaji bang pagi-pagi dengan tidur? Ya, subuh-subuh lo ngopi enak pakai singkong goreng lo direbus. Ya, pakai kacang jengol. Ya kan? Enak lo bini lo berdua dan lo ngaji dengerin orang ngomong. Apa aja yang lo dapet? Coba gue tanya dari lo saya. Kadang-kadang orang begitu tuh pak santai banget, nggak mau ngetes, tapi tanya langsung lagi, jangan tahu gak deh pak. Ya, coba. Cara tuh orang-orang setan tuh ada-ada aja tuh kayak gitu tuh. Ya, tuh. Nah makanya nggak mustahil, mungkin Sayyidina Umar itu lupa, tapi subhanallah diingatkan oleh salah seorang pemuda yang masih belia, dia berani ya untuk tazkirah, masih ingat kepada siapa Amirul Mukminin. Yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya, rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti hadis ini adalah hadisnya sahih. Ya. Tuh. Jadi Pak, siapapun kita, ya, status kita apapun, kedudukan kita apapun, kalau ada orang di bawah kita ngasih nasihat, terima. Ya. Jangan pernah kita memposisikan diri kita selamanya di atas. Ya, Al-Qur'an sudah mengatakan wa tilkal ayyamun nadawiluha bainan nas. Ya. Tuh, bumi ini apa? Berputar. Ya, tidak selamanya tuh yang namanya pentil, ya, itu berada di mana? Di bawah. Pentil yang ada di bawah, memang dia di bawah terus. Ya. Enggak mesti. Sekarang tukang pompa ban nggak mau kalau pentil ada di bawah, mau di tengah dia gampang nyodok-nyodok gitu. Ya, dunia pun begitu pak. Ya, dunia ini tidak ada yang bisa memuaskan. Ya, sekarang kita ada di atas, boleh jadi setahun dua tahun kita ada di tengah, boleh jadi setahun lagi ada di bawah, bisa nggak? Bisa. Ya bisa. Ya, meskipun kita berada di level paling atas, ketika kita hilang salah, orang yang paling bawah ingatin kita terima. Ya, jangan mengatakan siapa lo. Ya, lo mau cabar kemana dong? Lo penting aja gak pakai celana, gue tahu. Nasihatin gue lagi, jangan. Ya, terima apa yang menjadi suatu kebaikan dari siapapun kita baik, kita ambil. Ya, husna qala, ambil apa yang diomongin. Ya. Wala taroban kola, yang melihat siapa yang ngomong. Ya, kalau bahasa dulunya unzur ma kola, wala tanzur man kola. Ya, kalau sekarang kan kebalik pak. Ya, unzur man kola, wala tanzur man kola. Lihat siapa yang ngomong, jangan lihat apa yang diomongin. Kalau yang ngomong orang hebat, ya, orang udah terkenal di TV, dimana tahu tuh. Kalau yang ngomong dengerin. Tapi kalau yang ngomong kiai kampung, ustaz kampung, guru ngaji alif-alifan, dia ngomong. Enggak percaya aja bawaannya. Siapa yang ngomong? Ya, Bukhari ya, guru kampung yang dengerin. Ya. Ngajarnya jam terbangnya masih paling jauh dari Islam. Ya. Padahal dia enggak tahu. Ya, kalau gitu tuh biarin dia malah enggak tahu. Ya, gitu. Ini hikmah yang bisa kita ambil itu seperti itu pak. Satu, kita diajarkan untuk selalu bersabar. Ya. Yang kedua, kita harus menerima ya nasihat apapun yang akan memberikan kebaikan kepada kita dari siapapun. Maka itu kita akan menjadi orang-orang yang selalu berada dalam apa? Ridho Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Nah, bapak-bapak ibu sekalian, saya kira hadis satu dulu kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan satu hadis yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Bisa kita amalin dan kita ajarkan kepada orang lain. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanya.